Om Swastiastu, kembali lagi bersama Tiang Komang Ari. Dan di kesempatan kali ini, Tiang akan mengajak teman-teman YouTube semua untuk belajar membuat sangge urip. Atau di daerah Tiang disebut teg-teg sangge urip. Iki bahannya 2 janur, Tiang bikin bagian badannya dulu. Bagian badan niki untuk muncuk busungnya dipakai basang-basang. Dan yang kedua, Tiang membuat pulu-puluan, maaf kalau salah penyebutan namanya nih. Kalau di daerah Tiang namanya pulu-puluan. Niki pulu-puluan niki, untuk bagian atas tinggal disisakan ancangnya saja nih. Seperti ini. Dan sedikit yang membuat basang-basang dulu nih. Sedikit yang membuat basang wayah, basang udung. Ini ke basang wayah ditumpuk seperti ini, baru dibikin tekor. Terus dibikin tekor dan mengelilingi lidi nih. Nah, tinggal dililitkan pada lidi. Dan ujungnya diikat. Sekarang bikin basang udang sama seperti tadi, ini ditumpuk. Ini ditumpuk. Terus ditumpuk ini, mengelilingi lidi. Dan dililitkan pada lidi. Diikat. Oke, basang wayah, basang udo. Sekarang lawat buah. Nih, iki lawat buah seperti ini. Ada yang menyebutnya linting. Dan diikat. Sekarang membuat lawat new. Oke. Dibawa ke bawah lidi, dibawa ke atas lidi, dibawa naik, dibawa ke bawah lidi, ini di atas lidi, seterusnya seperti ini sampai ke ujung.
dan dililitkan. Lewat-lewatnya sudah. Sekarang tangkar iga. Kita membuat tangkar ini diikatkan pada lidi seperti ini. Ini juga diikatkan pada lidi. Bawa naik lagi seperti tadi, dan ujungnya kita lilitkan. Tangkar udah jadi, sekarang bikin iga seperti ini, sama seperti bikin tangkar. Ikatkan pada lidi seperti ini, di bawah naik lagi diikatkan pada lidi. Ini iganya bikin dua nih. Diikatkan yang bikin dulu lagi satu nih, seperti ini nih ikat tangkarnya. Sampun, sekarang tiang membuat jan sesapi menggunakan dua janur, terus lepan juga bisa. Dan sesapi ini kita yang membuat lawangan nih, menggunakan dua jalur juga. Ini di bagian tepi kita iris.
sekarang membuat dinding payung nih. Sat-sat dinding payung. Bagian atas kita buat sat-sat. Sini kita sisakan sedikit untuk tempat payung nanti. Ini untuk dinding. Nanti kasih tangkai. Untuk membuat payung. Oke. Untuk membuat dinding. Dan ini tambahan sat-satnya. Ya, makin tiang membuat tatakan pasang-pasangnya begini. Dan juga tatakan bulu-buluan. Yang jarit. Bagian badannya atau ada yang bilang adegannya nih ini. Bagian bawahnya ditatakannya untuk nempelkan pasang-pasangnya nanti.
Ini kita jarit dan sesapinya. Kita bawa ke belakang. Ini biar seperti jan nih. Ini lawangan. Juga dibawa ke belakang. Oke. Dan ditempel juga di sini. Taruh bagian sini. Kit yang jarit puluh-puluhannya. Bagian bawahnya ditambah. Itu tatakannya kita kasih tambahan di ini. Puluh-puluhan. Sekarang iki payung. Ini sisakan, enggak usah dijarit dulu. Buat sat-sat.
dinding. Dan ini payungnya ditaruh di sini. Sekarang penyenang nih, penyenang. Tambahkan penyenang. Yang biar penyenangnya dulu. Memang udah jadi. Sekarang tiang persiapkan tali untuk mengikat. Nih, ini tatakannya tiang sudah persiapkan, bakul kecil nih. Tanika. Oke, pasang-pasangnya. Untuk bagian tengahnya badannya nanti deh ditambah penyenang dan ini puluh-puluhan. Dan paling atas dinding payung, sat-sat dinding payung ini deh. Ya, ikat dulu. Campur niki ayamnya pengen bertelur niki nih. Suaranya mengganggu banget nanti. Ini bisa diikat atau bisa juga dipotong nih biar rapi. Coba dicari biar tepuk. Oke. Tinggal kita nanding sekarang. Niki ditambahkan porosan sama bunga. Porosan sama bunga. Ditambahkan kuangin. Ditambahkan sejumput beras, bisa juga dibungkus berasnya dan dibungkus kain putih atau diikat benang putih nih. Ikat benang putih. Ampun deh. Niki
Dek Sanggeurit namanya kalau di daerah Tiang. Untuk teman-teman pemula, semoga bermanfaat. Terima kasih Om Santi 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 Om.